Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adin. Jadi kita setelah mengunjungi rumah Aceh, kita langsung ke seberangnya menuju ke Museum Aceh. Ini masih dalam perkarangan Komplek Museum Aceh yang ada di Banda Aceh. Ini binatang asli ya? Oh, ini kayak ini ya. Museum kayak gitu ya. Ini cerita Sunan Latin. Dan ini adalah lukisan Sultan Iskandar Muda. Ini lukisan Sultan Iskandar Muda ya. Kemudian ini ada cerita singkat tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Mungkin bisa sobat baca sendiri. Ini seperti apa ini ya? Pemerintah Kerajaan Aceh abad 19. Dan ini adalah dirham ya. Nah, inilah dirham. Contoh-contoh dirham zaman dahulu kayaknya. Nah, ini seperti gambaran Taman Putrofang dulu kayaknya nih ya. Ini Taman Putrofang dulu waktu masa Kerajaan Aceh. Ya, ini bisa kita lihat ya. Nah, ternyata ini benar. Ini adalah Bustanus Salatin atau Taman Putrofang. Ini komplek Taman Putrofang Salatin dulu. Putrofang dulu. Nah, kan. Ini kan gunungan. Ini gunungan. Kemudian ini batu Putrofang. Ini satu taman ya. Ini Taman Bustanus Salatin. Ini taman yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda untuk Putri Pahang Malaysia. Jadi biar dia kan rindu pada ini ya, rindu pada kampung halamannya di negeri Pahang. Jadi dibuatlah ini Taman Bustanus Salatin. Luasnya segini dulu.
Lukisan Nusa Latin ya. Ini gambaran kerajaan Aceh dulu ya. Busta Nusa Latin. Busta Nusa Latin itu nama apa? Nama taman. Gitu. Dulu disebutin taman Taman Gihar, Gihar. Apa namanya? Ya itu taman itu. Taman itu namanya Busta Nusa Latin. Ini apa? Stempel. Ini stempel. Ini udah stempel dulu. Diplomasi. Kemudian ini baju raja dulu ya. Ini baju raja dibuat dari sutra. Ini adalah model baju raja dulu. Kemudian ini tempat pelemat tinta. Oh, ini tempat. Tempat tinta kalau menulis. Ini ilmu pengetahuan. Ini apa nih ya? Ini namanya Siratal Mustaqim, kemudian Haji Sidil. Ini nama-nama ini ya. Seperti ilmu pengetahuan dulu. Perkembangan ilmu pengetahuan di Kerajaan Aceh Darussalam didanai dengan banyaknya karya tulis maupun kitab terjemahan dari para ulama Aceh. Oh, ini kitab-kitab terjemahan dari ulama-ulama Aceh dulu. Kemudian ini ada karaih. Karaih. Koleksi kuning yang merupakan tutup karaih. Ini ada meriam. Ini enggak tahu apa. Ini adalah lempengan emas. Ini lempengan emas. Ah, ini apa ya? Replika nisan Nahrasyah binti Sultan Zainal Abidin. Oh, ini replika ini ya. Nisan di tempat ini kemarin ya. Ini replikanya ya, replika nisan. Kita naik ke atas. Bustan Syuhada. Ini gambaran-gambaran waktu perang Aceh dulu ya. Ini jenderal. Oh, ini Jenderal Kohler nih. Rudolf Kohler, Panglima Peneratan Satu Belanda. Ini jenderal-jenderal Belanda dulu ya, yang Tungku Umar, Tungku Siditiro. Ini Sultan Muhammad Daud Shah, Tungku Muhammad Daud Berih, Pangnanggro. Itu perang Napoleon ya. Ini Tungkunya Arif, pemimpin moderat.
Ini bendera Kerajaan Aceh dulu ya. Ini ada ini pejuang-pejuang Aceh perempuan dulu ya. Ini Malah Hayati, laksamana perempuan pertama dunia. Malah Hayati. Oh, ini Cut Nyakdin, Ratu Parang Aceh. Ini Cut Mutia, mutiara bangsa dari Pasai. Ini dari Aceh Utara. Kemudian ini Pocut Murah Bihun, Panglima Perang Laskar Rakyat. Duku Fakinah, ahli benteng. Kemudian ini Pocut Cebarin, Panglima Perang Laskar Rakyat. Ini semua ada ceritanya. Oh, ini ya sejarah dulu. Ini adalah cerita tentang Kerajaan Aceh dulu ya. Ini mulai dari tahun 1511, Portugis menguasai Malaka, kemudian Pasai tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan Indonesia. Kemudian ini pada tahun 1520, Portugis menguasai Pasai. 1524, Kesultanan Aceh mengalahkan Portugis di Pasai. Ini ada 1601, ini Duta Aceh ke Amsterdam. 1618, Aceh menaklukkan Pahang. 1629, ekspedisi besar Iskandar Muda ke Malaka. 1706, perang saudara memuncak berpanjangan dalam Kesultanan Aceh. 1857, penandatangan perjanjian damai Aceh-Belanda. 1873, ekspedisi lagi. 1874, 1842, 1845, kemerdekaan. 1848, 51, peleburan provinsi Aceh ke dari Sumatera Utara. 1853, ini ada 1959, penetapan provinsi daerah istimewa Aceh. Kemudian ini ada 1965, yaitu G30 SPKI. Kemudian 1976, Hasan Tiro mendeklarasi kegerakan Aceh Merdeka. 1989, Aceh menjadi daerah DOM. Kemudian 1998, Presiden Jokowi mencabut status DOM di Aceh. 2003, RI Dangka masih gagal berunding. 2004, tsunami pastinya. Dan 2005, Alhamdulillah kita damai. Pedang Aman Nyerang. Pedang ini milik Aman Nyerang yang direbut oleh pasukan Belanda. Oh. Peralatan berburu. Ini adalah peralatan berburu masyarakat Aceh pada saat itu ya. Ini ada tombak. Ini pas tombak ini ya. Kemudian ini alat-alat dapur kayaknya. Ini alat menangkap ikan. Nah, ini waktu dipakai untuk masyarakat Aceh masa lalu untuk melaut. Ini alat penangkap ikannya. Ini untuk berkebun deh. Berkebun. Nah, ini kalau bahasa Aceh ini JE. Ini JE untuk tampi-tampi beras. Ini jenis-jenis kopi yang ada di Aceh. Nah, ini adalah baju-baju adat
yang ada di Aceh. Ini baju adat Aceh. Kemudian ini baju adat Aceh Gayo. Ini Aceh Gayo. Kemudian ini baju adat Aceh Singkil. Kemudian ini baju Anak Jame. Anak Jame ini yaitu dia berada di Tapak Tuar Aceh Selatan ya. Ini Anak Jame. Kemudian ini ada baju Klut. Ini baju Klut. Ini Klut ini juga berada di Kabupaten Aceh Selatan. Ada Klut Utara, ada Klut Barat kalau nggak salah ya. Kemudian ini Kuta Cane ini. Ini baju adat Aceh Tenggara, Kuta Cane. Kemudian ini baju Melayu kalau nggak salah. Nah, ini baju Melayu, baju Minang, Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang. Ini perhiasan-perhiasan emas pada masa kerajaan Aceh dulu. Oh, ini perhiasan perak yang di sana tadi, perhiasan emas. Ini perhiasan perak. Kemudian ini perkinangan. Peralatan upacara. Oh, peralatan upacara dulu ini ya. Perkinangan adalah seperangkat peralatan upacara yang biasa dipakai pada upacara adat Aceh. Nah, ini upacara adat Aceh. Ini macam-macam ya. Punya zaman dulu. Kalau ini perlengkapan upacara adat. Ada payung, ada kopiah. Oke, ada kayu songket. Oke, kita lanjut. Ini apa ya? Ini alat-alat betukang ya? Alat-alat pahat dulu ya kayaknya ini. Alat-alat pahat kerajinan kayu dulu ini. Bisa dilihat ini ada kayu hasil kerajinan pahatnya. Mungkin ini alat-alat pahatnya ya. Soalnya ini gak ada keterangannya ya. Ini alat tenun. Nah, ini alat tenun. Ini macam-macam ya alat. Ini kita gak tahu apa. Ini timbangan zaman dulu. Timbangan. Kemudian ini wing to bay. Oh, ini alat untuk wing to bay. Alat untuk apa tuh? Peras tebu ya? Peras tebu. Nah, ini alat wing to bay. Kemudian ini ya, ini saya masih ingat dulu nih, ini alat untuk peras pli. Ini alat peras pli. Jadi nanti pliknya dimasukin ke sini, kemudian dicolok ke sini dia. Nah, baru dijepit kayak gitu. Oh, gini. Nah, baru dijepit keluar, keluarlah minyaknya nanti. Jadi minyak pli. Nggak pernah dulu. Ini tas-tas zaman dulu. Kemudian ini apa tuh? Mesin jahit. Mesin jahit zaman. Mesin jahit. Kemudian ini radio, ini kayak alat-alat musik. Ini alat musik zaman dulu. Kemudian ini kamera zaman. Ini apa nih? Ini alat-alat musik ya. Ada gong. Nah, ini gong. Kemudian ini ada gendang. Ini ada rapai. Ini rapai semua ya. Ini rapai juga. Ini rapai. Kemudian yang terakhir ini adalah canang kayu. Alat musik perkusi tradisional Singkil yang terbuat dari kayu. Ini alat musiknya. Oke. Kita turun ke bawah.
ini kita masukin ke dalam rempah-rempah Aceh ya. Nah, ini aroma rempah sejak jejak sejarah Aceh. Oke. Ini peta Indonesia terbuat dari rempah nih. Nah, ini rempah-rempah. Menjakani, jintan, ketumbar, teh, kemiri, pinang. Ini pinang. Ini kemenyan. Nah, ini ada kemenyan. Oh, ini kapur barus. Ini kapur barus. Ini ada kayu gaharu. Ini kayu gaharu ini mahal nih harganya. Ini bisa jadi obat ya? Wangi. Oh, ini wangi dia jadi parfum nih. Oh, ini tawas. Ini tawas. Belerang. Ini belerang. Nah. Tembakau. Tembakau ngasau alias tembakau. Kayu manis, kepula. Nah, ini minyak pelik. Ini minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Bunga lawang. Ada. Ini kain-kain sutra dulu ya. Kain sutra. Ini adalah prasasti Nusu. Adalah sebuah prasasti dalam bahasa Tamil dengan aksara Grantha oleh Kakawin di Nusu Jaya. Oh, ini prasasti Nusu. Karena ditemukannya itu di Nusu Jaya ya. Ini gading gajah. Gading gajah muda. Sama gading gajah tua. Ini ada masih juga ini, ada cengkeh, ada putih, ada pala, ada lada hitam. Ini ada sejarah sedikit ya. Syah Bandar, kepala pelabuhan. Kedudukan Syah Bandar dalam suatu pemerintahan Aceh. Aceh sebagai arus perdagangan internasional. Jalur perlayaran. Sejarah perjalanan jalur rempah. Sudah selesai. Ini apa nih kak? Ini bahasa-bahasa Aceh dulu ya? Itu sebutan-sebutan nama Aceh dari berbagai macam negara. Oh gini. Jadi beberapa. Jadi Aceh ini kan memang dari dulu sudah. Sudah diakui dunia gitu ya. Argira. Argira yang paling atas nih ya. Argira itu artinya kota perak. Jadi dia mencoba pada saat dia membuat peta dunia itu ada satu daerah, ada pulau yang di sana banyak imannya, banyak lagi. Banyak peraknya dan emas, dia menyebutkannya Argira. Argira. Jadi nama-nama yang dikasih sama Belanda, ada Portugis, ada Acen. Acen. Acen ini dari mana, Kak? Jerman. Acen ini Jerman. Aceh, ya kita Aceh. Ini ejaan lama lah. Ya ini ejaan lama, pakai ini ya. Betul. Ini Arab itu bahkan nggak ada, dia nggak ada huruf C kan dalam huruf Arab. Ya Asy ya. Kayak apa? Apa?
dari yang menyebutkan itu dari Aceh. Ini India. India Aceh. Kalau yang paling besar nih kak? Yang mana? Arjin nih. Arjin, yang mana tuh? Arjin. Yang paling besar ya? Ah, itu Belanda. Oh, ini Belanda. Nah, Belanda ada beberapa sih menyebutkan dia. Ini Belanda juga. Punya Belanda gitu ya? Ini yang masnya. Oh, maaf ya. Oke. Oh, nama-nama Aceh di mata dunia. Jadi rasanya kak. Oke. Kenali sejarah agar tak salah melangkah. Baik sobat, inilah video kita kali ini, yaitu kita mengunjungi Museum Aceh yang ada di Banda Aceh. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami biar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.